Ah, parah, parah, parah. Ya, sabar ya, sabar, sabar, sabar. Au, 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 au. Woi, woi, apaan ini, woi? Nongkrong di sini, woi, pada bodoh semua. Ntar gue ngeliatin bapak gue, loh. Woi, 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 waduh. Woi, waduh, kacau ini, guys. Pada sompret semua ya, akbaba ini, ya, guys. Cukup lah. Akbaba. 2-0 juga lumayan, loh. Lumayan capek, ya kan? Pusing dia memikirkan sesuatu yang tidak usah dipikirin, tapi dia mikirin. Jadi tambah bodoh dia, mah. Yo, apa kabar teman-teman sekalian? Hey yo, what's up bro? Balik lagi di channel Chow ya. Hari ini kita bakalan main-main lagi ya, Cak. Oh, tadi setelah satu kali permainan telah tidak bisa untuk direkam. Intinya begitu guys ya. Hahaha. Akhirnya kita coba berpikir-pikir lagi. Kemudian setelah dipikir-pikir lagi, ternyata kita bisa bertemu dengan Kasim Pasa guys ya. Wadidaw, ini pemain-pemain unggulan kelas kakap cuy. Kita tanpa berlama-lama lagi ya, kita nggak pegang bola sih. Tapi nggak apa-apa guys. Megang nggak megang bola, yang penting NDIA is number one. Popularity. Guys, langsung aja gemes gue nih sama dia nih. Guys, yourself, yourself. Kenapa ada yourself di situ, guys ya? Kose sebagai pemegang kendali untuk menjaga gawang. Hari ini dia agak lemes, guys, sama bawahnya. Apa saya yang lemes ya? Oke, sama ya, samaan kita, samaan. Oh guys, kita tunggu dulu, guys. Iya. Yeah. Oke, guys, kita sudah membawa bola. Kita bawa bola dulu, guys. Kita bawa bola dulu. Ya, yeah, sambil dikenyot dia, guys. Siap. Oh siap, wih Falco, 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 wih wih wih, paduh, udah ditolak guys, udah ditolak bos. Oh guys, langsung aja guys, kita tanpa berlama-lama lagi, Michael diambil bolanya oleh Sitin. Oke, Sitin dioper kepada si burung ya, burung ratu jago guys dalam mengendalikan bola dan api ya, api dan bola nggak ada bedanya guys, karena bola itu berasal dari api, api itu berasal dari bola bro. Oh guys, langsung aja guys. Gimana ini bola belum jebol-jebol guys. Ini soalnya emang jago dia guys ya. Aduh, kita kena gocek terus guys, kena gocek Pieto. Oke, langsung guys, sabar 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 sabar. Eh 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 ya, ilah. Belum keluar ini jurus kita guys ya, jurus melangkah merupakan ya. Luyen Dama, siap-siap Luyen Dama akan menendang bola, menendang Kantriksa cuy. Wih, gila jagoan tim gua lah, tetaplah Odrium ya kan. Waduh, gila Yosep, 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 namanya unik ya, namanya kayak teman saya gitu guys ya. Oh, Yosep, namanya guys ya, Yosep, yo, 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 yo. Oke guys, kita tunggu dulu guys ya. Ini di sini kita masih dalam keadaan kunyuk nih guys. Oh my goodness bro, ini kenapa dibuang bolanya bos? Hah, emang anda nggak tahu apa nyetak bola tuh susah ya? Nggak juga sih, nggak susah banget. Maksudnya ya kan perlu ke pabrik cuy, ya kan? Sabar lah cuy. Guys, langsung aja guys, kita perhatikan di sini dari tadi belum ada yang jebol ya. Dari antara tim mereka dan juga tim ikan sapu-sapu, nggak ada yang. Wadidaw. Half time syukurin lu. Biasanya nih kalau kalau tadi nih ya guys ya, tadi kita udah sampai 8-0 guys ya. Begitu aku lihat memori tidak bisa tersimpan, kurang ajar, kurang ajar. Ha, memori lu murahan sih cuy katanya. Guys, sabar aja guys, nggak apa-apa guys. Ih, tipis banget, kenapa nggak masuk? Ih, pengen gue pecahin ini guys kalau kayak gini guys ya. Oh, gemes guys, gemes banget nih, gemes banget ya. Oke guys, langsung aja guys ya. Oke, ah itu kiper kenapa nggak miringin aja bola yang tadi masuk, kalau nggak guys ya kipernya pakai ditip tepis guys ya, tepis ya, makanya jangan ditepis itu lo. Ush ya, udah dibilang jangan ditepis, makanya akhirnya jebol kan kita guys ya. Guys, hebat juga kita ini. Odrim, Odrim ya kan. Oh guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja, ini nggak terlalu seru ya replaynya, tayangan replaynya kurang seru ini. Yang paling seru itu tetap yang tadi yang 8-0 tuh, seru-seru itu guys ya. Aduh, masih ada tukang bajak laut di situ guys ya. Ada pendemo ya kan, ada tadi yang lebih seru lagi tuh, ada yang ngeprank ya kan, ngeprank apa, ngeprank jebolin bola ya kan. Wih, aduh ini hampir nih, hampir seru nih, hampir seru kalau kalau jebol nih ya. Wadidaw, aduh sayang banget guys, pakai corner lagi ya. Ini tim mereka nih sangat-sangat burung ya, saking burung ya. Aduh, ayo ambil, ambil Michael, Michael, ambil Michael. Wih, Michael jago guys, Michael jago guys.
Michael jago dong. Ya ilah. Fager dan Santa tahu. Wah siap dong cuy. Aduh kenapa lu buang ke situ bro? Ih gemes gua. 60 menit guys. Udah 60 menit nih. Ini masih tinggal sisa 34 menit lagi ya. Gemes nih kita juga guys. Oke sabar guys, sabar 34 menit lagi. Ini 34 menit Udah gak sabar ini mereka nih ya. Bola dibawa mulu digondol guys. Akhirnya corner udah 20 menit lagi cuy. Aduh ini tipis nih. Tipis banget guys ya. Tipis bener. Pemikiran-pemikiran kalap. Oh yes, langsung aja kalap. Wush, tidak bisa. Kiras membawa bola. Kiras tidak bisa bos. Iya yeah, bolanya Yahut kali mos. 75 menit guys ya. Baru 5 menit dipegang bola guys. Udah langsung gak jebol guys. Udah langsung gak jebol. Orang udah langsung jebol. Ini udah langsung gak jebol guys. Kacau sendiri. Aduh, kenapa Falcao kamu melakukan pelanggaran bro? Kayak gini emang gak beres guys. Tim kita guys ya. Mungkin dia gara-gara capek guys ya. Bisa jadi loh. Dari tadi kan disuruh main mulu ya kan. 4 kali main burung semua ya kan. Aduh, kacau ini guys. Coba lagi cuy. Aduh, somplak nih guys. Ini mau kayak gini guys ya. Wih siap. Iya tipis. Iya. Siap 2-0. Ya minimal 2-0 lah ya. Jangan malu-maluin banget gitu loh. Tadi kan enggak ibaratnya tadi 2 sampai 4-0. Ini tinggal 2 menit lagi guys ya. 2 menit lagi tipis banget nih. Lihat nih. Set. Untung bolanya dioper ke saya guys ya. Anggap aja kita pantulan magnet gitu guys ya. Mantul ya. Oh iya. 2 menit lagi guys ya. Sesuatu tidak akan bisa tidak terjadi tanpa ada penyebab dan juga solusinya guys ya. Ya, maksudnya apa ini? Ya, abis guys. Abis, udah cukup lah ya. Guys, langsung aja guys kita bilang di sini adalah yang paling penting ini adalah jam paling apes buat dia guys ya. Jam paling apes ya. Ya sabar lu guys, kita langsung aja cuy. Biar kita nggak terlalu apes banget ya. Si paspor ini adalah dimana kita kalau pegang paspornya suka tersembunyi ya kan? Namanya si paspor guys ya. Si paspor suka menghilang cuy. Lu kenapa nggak mau rebut bro? Nggak mau guys, dia malas ngerebut ya, soalnya capek guys ngerebut bola. Ngapain coba ya. Iya bener juga. Wih siapa nih, Racet guys ya, namanya kayak cewek Racet ya. Wadidaw, bisa lost begitu dua-duanya ya. Lost in your mind. Oh siap. Wah bodoh. Padahal kiper gua ngelai ngelamun tuh. Bisa tuh jebol kalau enggak guys ya. Bodong itu bener-bener guys ya. Guys enggak apa-apa guys, biasa itu guys. Biasa aja guys, itu enggak gimana-gimana sih, ya kan? Kayak gitu tuh salah satu contohnya tuh. Kipernya ditepis guys. Maksudnya bolanya ditepis sama kipernya guys. Malah kipernya yang lagi ditepis, bos. 1-0 gue. Jago ini, Audrey. Udah dibilang ya. Kita ini tidak bisa kalah dalam seperti ini doang ya. Simple aja ya. Dalam hidup itu kan memang banyak pilihan ya kan. Pilihannya yang satu ini adalah bagaimana menyempurnakan perjalanan hidup yang tidak bisa disempurnakan cuy. Wadidaw. Meninggal dia guys ya. Gujel. Tukang gudeg guys. Itu yang tukang gudeg kaleng kemarin. Waduh buset. Diambil sama si Aslin. Tidak bisa bos. Ini kok diambil lagi sama dia jadinya somplak. Oh ini taktik permainan guys, taktik permainannya dia jago juga guys, nggak kayak kita ya, gundul pacul, gundul bapakmu katanya. Sabar guys. Wush, ayo ambil dong. Alright, dibalikin ke kipernya. Ini taktiknya dia taktik baru ya, 2021 guys. Lihat nih guys, tipe pemain yang sangat ceroboh nih. Kayak saya itu maksudnya. Itu bayangin aja di sebelah kiri dah. Anda coba perhatikan nanti di sebelah kiri itu. Masa ada botol air di situ, guys? Kipernya aus, bos. Kipernya aus, ya kan? 2-0 gara-gara apa? Aus gara-gara yang ngomong mulu kayak gini, guys. Ini kalau saya jadi kiper kayaknya saya enggak bisa ya. Karena apa? Nanti yang ada yang difokusin cuma bagaimana cari kosakata untuk menghibur doang, guys. Tapi kalau seandainya disuruh jadi pemain juga enggak bisa juga, guys. Pusing yang ada teman-teman yang di situ ngedengerin guys. Udah dia eliminasi aja dah dia dah. Ngebacot mulu katanya. Oke.
Makanya kenapa setiap yang baca-bacain suara gitu ya, di entah itu di TV ya kan, entah itu reporter ya kan, itu mereka kalau disuruh jadi pemain nggak boleh, bukan nggak bisa guys, nggak boleh, karena nanti orang-orang pada keganggu suaranya itu loh. Coba lihat Cristiano Ronaldo, mana pernah dia ngebacot begitu guys depan orang ya kan, mana pernah ya kan. Waduh, eh ambil eh, eh bro, eh aduh, kenapa disuruh out bro. Keterlaluan deh guys ya, keterlaluan. Ih, kayaknya formasi gue udah bener dah guys, keterlaluan lu. Bola gue diambil, di kok nggak mau kebuang eh. Wadidaw, ini agak-agak celaka ya. Kalau dalam keadaan begini agak celaka nih kalau ya, udah aku bilang guys, yang bikin celaka itu ada dua ya. Pertama kemungkinan gara-gara tim lawan ya kan, atau kedua karena waktunya udah mau habis. Wah, kacau guys, kacau banget nih guys. Oke guys, langsung aja ya guys ya. Ini udah rekaman yang ketiga loh bro. Rekaman yang ketiga, rekaman 1 dan 2 tidak bisa kesimpan bro juga itu ya. Akbaba, kita langsung aja lihat Akbaba punya atraksi guys. Wih gila, wih, wadidaw, terlalu jago guys, terlalu jago. Sam, gila, larinya kencangan tim gua ternyata ya. Padahal sama-sama lari dia. Oke guys, kita sekarang pakai taktik mereka ya, taktik bomware guys. Ha, biar kata taktik bomware tetap aja nggak bisa ya. Makanya harus sama ahlinya guys belajar ya kan. Belajarlah sama ahlinya bro, jangan belajar sama diri sendiri ya. Lihat aja tuh guys. Oke, udah nggak apa-apa. Emang saya sengaja saya agak-agak gituin ya guys ya, biar mantul ya kan. Oke guys, langsung aja guys, kita jangan buang-buang waktu di sini nih. Oke guys, jangan buang-buang waktu tapi buang bola mulu biar out bro. Bingung aku kadang-kadang. Bingung. Kenapa hidup ini terlalu adil ya kan? Yang kaya bisa menjadi miskin, yang miskin bisa menjadi kaya loh. Wah, bingung kan makanya guys ya. Oke guys, 67 menit guys ya. Ini benar-benar somplak nih benar-benar nih ya. Kayaknya dia butuh peregangan gitu ya. Otaknya mereka ini butuh peregangan. Soalnya kurang renggang dia. Terlalu mepet guys. Aduh. Parah. Guys, sabar. Woi, apaan ini, woi? Nongkrong di sini, woi. Pada bodoh semua. Pada disuruh main, bukannya pada ini, ya kan? Bukan disuruh pada ngumpul arisan di situ, woi. Aduh, corona guys ya. Malah pada kumpul di situ, guys. Kumpul kebo ya kan. Para men. Tergogangin bapak gua loh. Ya kan? Tergogangin bapak gua loh. Woi, waduh. Woi, waduh, kacau ini, guys. Pada sompret semua ya, Akbaba ini ya guys ya. Akbaba tetap di depan, semakin di depan. Gila, udah pakai tendangan si Madun masih nggak bisa juga ini ya. Madun udah nggak laku sih soalnya guys, pusing juga sih. Jadi 2-0 loh ini guys ya. Udah cukup lah, 2-0 juga lumayan capek ya kan. Pusing dia memikirkan sesuatu yang tidak usah dipikirin, tapi dia mikirin, jadi tambah bodoh dia. Makanya saya udah tahu deh kenapa dia ranking 3 mulu ya, karena emang nggak ada yang dipikirin dalam hidupnya begitu guys ya. Coba kita lihat lagi apakah masih punya kekuatan. Masih guys, tapi janganlah, udahan dulu lah, biar kali kita lanjut lagi next for the day. Emang kita coba ke depan. Peace.